Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada hari ini kita akan cerita berkenaan dengan proses pembuatan air herba lemuju. Lemuju apabila dibeli mestilah melalui proses pembersihan dengan diayak, ditampi untuk mengeluarkan segala pasir dan kotoran-kotoran. Kemudian akan dimasukkan ke dalam pressure cooker. Diisikan air dan dimasak. Apabila ia mendidih, maka wap akan disalurkan melalui pipe dan dimasukkan ke dalam satu bekas yang diisi dengan air dan juga ketulan-ketulan ais. Di dalamnya terdapat copper pipe ataupun pipe tembaga yang akan bertindak sebagai kondenser. Wap akan terperangkap ke dalam bekas tersebut dan akan bertukar uap, bertukar menjadi air, dan air inilah yang dipanggil air pati lemuju yang akan keluar melalui salurannya, dan kita akan tapis menggunakan penapis kain untuk mendapatkan hasilnya. Air lemuju yang diproses secara tradisional lebih yakin, lebih suci jika kita dibuat sendiri. Pemprosesan air herba lemuju. Air lemuju. Wallahu a'lam.